video kan gak jalan. Bukaan nih maksudnya. Aku kan udah kayaknya MTR. MTR yang mulai mulia saat itu tutup. Eh, pasukan mau pergi ke stroberi. Pasukan. Guys. Keblasuk sak nyit. Numpak taksi sedhi ngono numpak taksi ya. Kok opo wong papat-papat? Iya, Mbak, sopir bayar deh. Heeh. Tuh yang di 7601. Oh. Yo. Bola. Kak, aku kayak ngerti kanan. Lah iya, mong kan. Rom jam dah. Kok ane tulisannya rom jam nanggur kan? Buatan turun nah. Siapa sih omong? Nanggur kata dong, ini kepada turun. Siapa sih omong? Oh, gue duet. Hah? Baik, baik, sampean baris ini, kek. Kayak itu strawberry ini. Dik. Ayo. Apa-apa kembangnya mempeluk kayak apa kayak rasa strawberry. Perjalanan menuju kebun stroberi, guys. Ini lagi naik bis mini. Mudah-mudahan enggak hujan. Aku ngomong hujan lagi ya, hujan lagi. Yunlong ya, Yunlong ya. Heeh. Kayak Yunlong loh. Ini ya Yunlong adalah. Daerah kene. Kanan kiri oke lho. Oh my god.
orang ini dia main siji-siji ya main. Nah, itu lho jalan Pak Sen apa itu mang? Iyalah jalannya geronjalan guys. Oke, wit-witan ya blimbing segala macam ya. Pelem. Rambutan, kambil. Ya, banyak tanaman kayak ini, kayak desa. Kayak seperti di kampung. Berarti siji tok engkas. Iya, berarti kan mung sak sami iki. Pirang loro jare. Hmm? Urung awake dhewe ngarep ama. Ora teko 12. Ora, ngerti sopo iki. Wili-ilik ya omah ya. Yo, aku cinta bayang nih, terus lek munggah mudune lho. Iya. Jalan ke kampung kayak pulang menuju rumah ini. Ya, terus kita turun di mana? Bener ya? Ndilo gambare. Lo au kok. Ndilo ah. Kulo go. Cenduwe saya ya. Hei. Ayo jalan. Let's go. Kita sampai, guys. Lah, wes. Nyampe guys, alhamdulillah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat jumpa lagi di channel aku, Nandia Channel. Hari ini aku pergi ke Yunlong, ke kebun stroberi ya guys. Ikuti ya perjalanan. Kali ini pergi ke kebun stroberi. Ini sudah sampai.
dalam perjalanan ke kebun stroberi. Banyak ikan. Banyak ikannya, guys. Ikannya banyak. Ini lagi di tempat kura-kura. Kura-kuranya gede banget. Terus makannya rumput. Nah tuh, pada jalan-jalan. Gede-gede loh. Tuh, makannya daun ubi rambat. Terus BAB-nya persis manusia. Wow. Lucu. Ada berapa ekor itu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, ini kayaknya satu keluarga ya. Enam. Ada enam. Wah, ini bapaknya ini datang. Ini bapaknya. Iya, kayaknya. Tujuh. Itu tujuh. Delapan. Wah, iya itu kayaknya bapaknya yang tadi itu. Satu keluarga loh. Jadi di sini itu ada tempat bermain teman-teman. Kalau kita mau bermain itu loh, sepeda apa sih namanya, kayak ya sepedanya anak-anak itu, tapi orang dewasa juga boleh sih, soalnya kan nemenin anak-anak itu, jadi bisa dinaikin orang dewasa gitu, bisa. Nah itu pada datang ke situ itu yang apa ya, kayak
hewan gitu, kambing kayak gimana gitu loh. Nah, itu kan nanya sama yang punya, katanya 3 putaran apa 2 putaran gitu, $50 gitu. Jadi kirain mau satu apa ya, main sepuasnya kayak gitu, main lah intinya sampai kita udah capek, udah berhenti gitu. Nggak taunya dihitung putaran gitu, menurut kita kan mahal gitu ya, $50 3 putaran atau 2 putaran kayak gitu. Seandainya itu $50 itu semaunya kita main lah gitu kan, ya nggak mungkin lah main itu seharian, paling 2 putaran 3 putaran juga udah capek sih, soalnya itu tempatnya juga luas. Celononan tapi. Jadi itu sama kena itu juga. Hei, ayo main iku. Kita pengen sih main itu. Gak jadi karena menurut kita itu mahal. Jadi Nopi berlari cari tempat lainnya gitu, ke kebun. Kita jalan ke kebun untuk cepetan di situ lah. Arab tak pot anu nunjuk sampai anu. Ayo mau uyum lu. Happy banget. Maksudnya enggak pas enggak panen. Ini itu mungkin. Ayo numpakku ya. Buah stroberi. Iki lho. Tapi numpakku jagung. Iya ada sih. Iya sami gak enak. Mau kecil numpak ya an. Oh enak mobil-mobilan ngosor raiso. Seperti itu ya enggak apa-apa. Buat pengalaman aja udah tahu rutenya ke situ itu. Nanti lain kali datang ke sini kan sudah tahu gitu ya teman-teman ya, yang belum datang ke sini datang aja di jam 12 ya. Terima kasih. Jadi kita sudah sampai di kebun. Tapi sayang banget kita datangnya enggak pas musim stroberi. Jadi stroberinya itu kata orang yang tinggal di situ itu musim-musiman. Jadi musimnya itu pas bulan 12. Nah, kita kan enggak tahu ini, teman-teman. Kita baru pertama kali datang ke tempat ini, yaitu di Yunlong. Nah, tuh saya datang itu ada 6-7 orang ya. Semuanya itu tidak tahu, belum pernah ke tempat ini. Cuman kita tahu itu rutenya dari ngelihat di grup gitu. Nah, kita cari. Alhamdulillah ketemu teman-teman ya. Perjalanannya lumayan sih ya, ada 1 jam lah dari tempat kita masing-masing sampai di situ. Gak taunya musimnya itu sekarang kalau bulan ini bulan 5, pas datang itu bulan lalu ya, bulan 4 kalau gak salah itu ya, bulan 4 itu sekarang itu adanya kayak gitu tuh, adanya nanam jagung, musim mangga, mangganya mulai berbunga, udah berbuah kecil-kecil itu, terus jagung, pelem mangga ya namanya, mangga ya, terus ketela itu apa, ubi rambat itu ya, ada bayam, kangkung, cabai ya, seperti itu adanya. Belum musim stroberinya, insya Allah nanti kalau masih ada di sini, insya Allah bulan
12 insya Allah datang lagi ke sana ya. Tapi kan udah alhamdulillah udah tahu tempatnya, udah tahu jalannya gitu ya. Kalau kemarin itu pas datang itu baru pertama kalinya gitu. Nah itu ada kelinci, terus ada kambing, nanti di sebelahnya sana ada kambing ya. Jadi cuman main-main aja, sekedar tahu tempatnya aja gitu. Jadi belum tahu musimannya itu, pas stroberinya itu musimnya bulan berapa, itu baru tahu kemarin pas datang ke situ, nanya orang yang ada di situ, maksudnya tempat tinggalnya di situ gitu. Adanya, nah ini kambing ya, seperti itulah. Tapi seneng aja, cuman yang dituju dari pertamanya kan pengen tahu gitu ya, tempat stroberi itu, buah stroberi itu di mana gitu. Katanya di Yunlong, di kam apa sih itu namanya ya, Yunlong lah pokoknya. Nah itu tanamannya ada terong, ada kangkung itu, tapi kangkung yang mau ditanam lagi kayaknya ya. Jagung, pepaya, mangga, timun, waluh, ya seperti itulah tanaman-tanaman orang tani lah gitu, para petani gitu yang di sana, pepaya. Tapi boleh masuk gitu, main-main ke situ. Ada itu kayak pohon kelapa sawit. Nah itu mangganya udah pada mau berbuah itu. Terus nangka muda itu ya, seperti itu. Nah itu lapangan rumput luas banget sih, enak kalau main-main di situ. Nah itu, tapi ya nggak ada yang bermain, ada tempat barbeque di situ ada. Kalau nggak bawa makanan, di situ ada tempatnya, seneng di situ. Cuman ya itu tujuannya itu stroberi, tapi sayang sekali belum musimnya. Bagi teman-teman yang seperti kita-kita ini belum tahu, udah nonton video ini, mudah-mudahan jangan, kalau mau buah stroberi jangan datang saat ini ya, datanglah di bulan 12 insya Allah udah musimnya itu, insya Allah pasti ketemu stroberi. Siapa tahu nanti kita bareng ya, yang teman-teman yang di Hong Kong gitu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah mengikuti channel aku semuanya, terima kasih ya. Dan jangan lupa selalu dukung channel aku supaya saya lebih semangat gitu ya. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Terima kasih ya. Ikuti terus sampai selesai. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya jalan-jalannya. Ketemu nanti. Dadah.